Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys ya. Alhamdulillah guys ya. Untuk kali ini kita bakal mereaksi. Yes, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi daripada Paul JM ya, yang mana Saint Angela Choir Bandung juara umum dalam Tokyo International Choir Festival yang kelima guys ya. Juara ini, guys, di Tokyo. Saint Angela Choir Bandung guys ya, ini dari Indonesia guys ya. Wow. Muncul juara umum dalam Tokyo International Choir Festival. Tokyo International Choir guys. Internasional ya levelnya guys ya. Terima kasih teman kita yang telah berkongsikan video ini, karena kita baru tahu juga berkenaan dengan Tokyo International Choir Festival ini guys. Ya, dan juga ini luar biasa Saint Angela Choir Bandung ya. Yes. Apa-apa kita harus lihat nih gimana mereka bisa jadi juara umum nih guys ya. Betul, jadi kalian betul. Harus nonton video ini, kita enjoy ya bareng dalam 3 2 1 and go. Profesional nih guys, mari kita nikmati ya, kita diam sebentar ya guys. Masya Allah. Ui. Ush, pertolongannya guys. Wow. Ini bukan suatu yang gampang nih guys. Peace be with you.
Masya Allah. Enak sekali guys. Suara dalam guys. Wah, okay, ada formasi. Formation guys. Ada formasinya. Mari ayo lanjut. Angelic voice. Aku cuma dengernya harmoninya doang guys, nggak tahu siapa yang suara tinggi suara rendah, aku nggak tahu, semuanya enak guys. Ubah lagi, tukar formasi lagi. Ini suara mereka itu semuanya ada variasi tersendiri karena itu mungkin ada formasinya. Ya mungkin juga. Ush. Ya Allah. Mereka semua ada peran tersendiri nih guys. Betul. Ish, merinding nih. Harmoni mereka ini. Coba aku kalau tutup mata ya enak atau enggak ya Ci ya. Aku cobain dulu ya. Nih, udah habis.
Ya. Tukar lagi. Tukar lagi ya. Oh. Oke, ini yang final, ini final. Ini kita harus tutupin mata bentar ya guys ya. Pengen mendengarkan enaknya ya daripada Saint Angela Choir Bandung guys. Bikin berinding. Fokus guys, fokus. Ya. Fokus, fokus ya. Gunakan earphone Anda. Bunyi apa tuh guys? Bunyi apa tadi itu? Woi kaget. Kita melihat satu konsep yang sangat besar sebenarnya. Benar. Saint Angel Choir Bandung, Anda semua memang sangat luar biasa. Harmoni mereka, synchronization mereka itu luar biasa sekali, guys. Memang padan dijadikan sebagai juara umum Tokyo International Choir Festival. Yes. Gila, guys. Level mereka ini bukan kaling-kaling, guys. Wah. Ini sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita nikmati, guys ya. Yeah. Wow. Ini betul-betul. Mereka, gimana ya? Spektakular, guys ya. Merinding, guys ya. Iya. Prestasi yang dicapai itu juara umum, guys ya. Ini sebenarnya bukan saja untuk ketika di Korea, tetapi ini sebenarnya udah mengharumkan nama Indonesia ya, membawa nama besar Saint Angela mereka sendiri. Yes, ada labelnya, udah ada labelnya udah gitu. Bukan apa, yeah. Satu lagi persembahan mereka ini memang sangat mind blowing, tapi dalam masa yang sama ada heartwarming juga, dan endingnya itu sangat menutup, guys. Gila, ini guys. Ini yang harus kita viralkan sebenarnya, guys ya. Terima kasih pada yang hantar udah kita video ini, memang sangat menikmati. Bagus sekali choir-nya ya, sukses terus betul, ya. Betul. Wow, ini panggung internasional ya guys ya. Yes, bukan kaling-kaling guys ya. Suaranya, harmonisasinya memang sangat bikin merinding ya. Lagi-lagi bisa mereka ubah formasi itu dan seterusnya mengubah tune ataupun harmoninya tuh yang beda-beda juga. Macam wow. Iya benar. Pastinya kenapa
ditukar-tukar kayak gitu, mesti sound itu, suara itu pasti ada memberikan impact tersendiri ya untuk satu-satu music itu. Ya, yes. Kayak speaker juga ya. Yes. Kalau ditutup speaker kanan, ya speaker kiri nggak enak juga. Hmm, ya. Benar-benar. Kalau nggak main tune-nya itu nggak enak juga ya. Yes. Tapi gitu. Kalau kita berada di panggungnya di sana itu lebih merasakan harmoninya itu, guys. Ah. Yes, benar guys. Jadi terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis. Memang terbaik ya. Saint Angela. Saint Angela ya, kalian semua luar biasa. Bravo, sekali, bravo, ya. Bravo. Sangat luar biasa. Wah. Big respect daripada kita. Sangat luar biasa melihat ya, mendengar dan tutup mata itu memang semuanya beda, guys. Memang semua kita dapat ya. Beautiful performance, sangat enak sekali. Yes. Iya, sangat berprestasi dan juga tinggi ya jenisnya ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin saya untuk kali ini, Wajib, ya. Ya, saya tersebut kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seberang video untuk dirasi, just comment dan berserta dengan kita. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk meresasikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.